Kode baru di game King Legacy. Jadi kalau misalkan kalian gak tahu, di update 4 ini ada 4 jumlah kode baru cuy. Ada kode buat reset stats, ada kode buat dapetin 5 gems, dan juga ada kode buat dapetin 50 gems. 50 gems anjir. So, di video kali ini kita akan mencoba untuk membahas 4 kode baru yang ada di update 4 King Legacy. Jadi untuk kodenya sendiri, yang pertama itu adalah 950k likes pakai S. Kode ini berguna banget buat kalian yang pengen reset stats cuy. Untuk kode yang kedua sendiri adalah update. Jangan lupa gede semua cuy. Update 4. Kalian bisa langsung dapetin 5 biji gems. Lumayan sih 5 biji gems karena buat gacha gitu kan, modal gacha itu ya lumayan banget pokoknya cuy. Kalau misalkan awal-awal pakai fruit yang OP, itu bakal mempermudah progres kalian di game ini gitu kan. Jadi 5 gems juga udah lumayan banget. Dan kita akan langsung gasin ke bagian kode yang ketiga gitu kan, yaitu kode yang namanya adalah update 4,2,0. Kebalik, 0,2. E-nya cuma 1, lupa. Update 4,0,2. Nah, kode itu juga bisa ngasih kalian 5 biji gems. Jadi total tuh ada 10 gems gitu kan yang dikasih dari kode terbaru ini. Dan untuk kode yang terakhir, ini kode bisa ngasih kalian 50 biji gems. 50 biji gems. Ini kode bisa dikatakan ya lumayan secret pada awalnya, karena ya developer juga udah lumayan kaget karena ada yang bisa nyelesain puzzle-nya gitu kan. Dan untuk kode yang terakhir gitu kan, untuk kode yang keempat yang dimana kalian bisa dapetin 50 biji gems, 50 biji gems adalah kode yang namanya itu adalah Hydra GLE Pix. Kalian bakal langsung dapet 50 biji gems coy, imagine. Jadi ya, itu dia untuk 4 kode terbaru yang ada di update 4 ini. Totalnya ada 60 biji gems dan juga ada 1 kali reset stats. Ini tuh udah lumayan banget buat modal awal kalian main game ini gitu kan. Jadi pokoknya thank you banget yang udah lihat video ini sampai akhir cuy. Kalau misalkan kalian suka dengan video kali ini, ya jangan lupa tinggalkan like dulu aja gitu kan. Stay awesome semua dan see you guys in the next video lagi cuy.